Jeramba apa ini tuh? Pulau Mas. Jeramba Pulau Mas. Yang lebih dikenal masyarakat Pulau Jeramba apa ini tuh? Pasar. Ya, nah, Jeramba Pasar. Kali ini kita nak apa ini tuh? Kita nak mandi musi di Ayat 2. Kami nak mandi musi di Ayat 2 yang ada di sebelah sana. Sebelah situ. Nah, untuk kawan-kawan yang penasaran, ikuti video kita ini sampai habis yuk. Kita ini nak mengenalkan Pak Wawang nih, makin lebih terkenal lagi, ya kan? Tolong mohon bantuan nih, yang belum subscribe di channel apa tuh? Ejak Petualang. Nah, channel Ejak Petualang. Minta tolong di subscribe, di share, like, ngali di komen. Ayo, yang penasaran, kita OTW lagi. Sekarang kita lapak dengan jembatan apa itu? Jembatan Pasar Ulu. Dengan aki kita lah sampai di Badah Taman ini kan. Sekarang tepatnya di belakang gedung-gedung yang ada di Pasar Ulu. Nah, kali ini kita OTW itu. Sampai di Jeramba Pasar Ulu, Jeramba Pasar Ulu deh. Nah, kali ini kami nak mandi, Dai. Di sana menangi nak kami mandi. Ayo, tonton sampai habis ya. Nah, sabun dan mata ini. Berapa modal ini, deh? Oke, kami mandi, Dai. Kurang bunyi itu. Kami berdua ini sudah selesai mandi musi. Terima kasih yang telah nonton sampai akhir. Aku ingatkan lagi, kami berdua ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kami minta tolongnya nih kepada di sana. Mohon apa itu? Mohon pamit tuh ya. Nah, dan tuh jangan lupa saksikan video-video kami berikutnya di channel apa itu? Ejak Petualang. Kuarang kuat tuh. Ejak Petualang. Channel Ejak Petualang. Apa ada perumpamaan tuh? Perumpamaan. Hidup itu seperti kelapa. Semakin tua, semakin turun harganya. Mumpung lagi muda, kita harus semangat. Nah, menggapai cita-cita. Kalau lah tua, lah turun ini, semangatnya lah berkurang. Tapi yang tua, jangan lupa. Semangatnya harus seperti anak muda boleh, yuk. Oke. Kita isapkan salamnya itu.
1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.